namanya Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsi Sumus, yang ngarang Ratib Al-Idrus. Beliau kaya raya. Beliau itu kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap datang tamu dihitung tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau tahu kalau tamunya naik 5 anak tangga dipotongkan 5 ekor kambing. Kalau tamunya naik 3 anak tangga maka dipotongkan 3 ekor kambing, saking kayanya. Satu waktu datang tamu berapa anak tangga? 7, dipotongkan 7 ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib. Setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangga. Kalau tamunya naik 3 tangga berarti dipotongkan 3 ekor kambing. Saya enggak pernah nemu Habib dermawan kayak begini. Habaib tuh begitu. Akhirnya saudara-saudara, kata Habib Abdullah, kamu salah. Ada yang lebih kaya dari saya. Saya mah enggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kaya. Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu lihat. Dalam hatinya, waduh, kalau kakaknya aja kayak gini, gimana adiknya yang lebih kaya? Didatengin Habib Husain. Ketika didatengin, kaget dia. Rumahnya gubuk. Terus datang ke situ, cuma disediain apa? Kopi setengah, setengah gelas kopinya, sama roti kering setengah. Mari silahkan. Ini orang kaget, katanya kaya. Kok cuma ngasih kopi setengah, roti kering setengah? Habis dia minum udah. Oh ini pemanasan kali ini. Ditunggu gak keluar-keluar. Cuma itu aja udah. Akhirnya sudah. Beliau pulang ke Habib Abdullah. Ah Habib bohongin saya. Kata Habib adiknya Habib lebih kaya. Kok cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah? Apa kata Habib? Kamu tahu saya punya ratusan ekor kambing. Saya cuma potong 4 ekor untuk kamu. Adik saya, harta yang dia punya pada hari itu kopi 1 cangkir sama roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering dia bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu. Jadi sedekah harus nunggu kaya. Contoh, kamu punya uang 100 ribu. Contoh, kamu punya uang 100 ribu. Saya punya uang 10 juta. Saya sedekah 1 juta. Kamu punya uang 100, sedekahnya 50. Kalau nominal kan saya lebih banyak. Tetapi kaya dan dermawannya, kamu lebih kaya dan dermawan. Kenapa? Cuma punya uang 100, tapi bisa menyedekahkan setengahnya. Saya punya uang 10 juta, tapi cuma 1 juta doang. Kamu punya 100, tapi bisa memberikan setengah hartanya. Oleh karena itu orang sedekah, ya itu nggak bakal susah. Kamu sedekah, kamu nggak bakal susah. Enggak sedekah juga nggak bakal kaya kamu. Justru semakin kamu keluarkan, semakin kamu akan mendapatkan balasan dari Allah. Kamu tahu Rabi'atul Adawiyah. Satu waktu Rabi'atul Adawiyah menyedekahkan sebuah piring makanan. Satu piring makanan dia sedekahkan. Pagi, siang datang orang bawa 8 piring makanan untuk beliau. Kata beliau, saya tidak mau. Loh, ini hadiah untuk kamu, tidak, saya tidak mau. Akhirnya maghrib datang bawa orang-orang bawa 10 piring. Baru beliau mau. Aneh kan? Apa siang orang datang ngasih 8 piring ditolak. Ketika maghrib orang datang ngasih 10 piring diterima. Orang-orang nanya kenapa? Kata beliau, tadi pagi aku menyedekahkan mengeluarkan 1 piring di jalan Allah. Nah siang itu yang datang 8. Sedangkan Allah udah bilang kamu mengeluarkan 1, Allah balas 10. Ini yang datang 8 berarti bukan dari Allah. Maghrib 10, ah ini baru datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ganjaran kamu keluarkan malam ini 100 ribu, Allah balas 1 juta. Kamu keluarkan 1 juta, Allah balas. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kau korbankan, semakin banyak akan kau